Tapi ini kosong ya posisi ya? Kosong Pak. Oh, iya. Jadi mau diisi kapan? Orang-orang Jawa bilang itu mulutnya dipegang. Karena mungkin nggak pernah diamuk loh. Kita diamuk tiap hari. Ini kenapa saya ngecek langsung, udah kebangetan lah. Semua sudah menjerit, saya minta bantuan betul. Berapa sebenarnya alokasi yang ada? Kalau saya harus bicara dengan pejabatnya, saya akan bicara. Ini terlalu lama. Dan semua sudah pakai nada tinggi. Nah, bisa nggak percepatan delivery ini bisa merendahkan nada-nada yang muncul di masyarakat? Karena ini sudah di dapur Pak Soalnya. Ada di dapur. Problemnya apa kemarin Pak? Sebetulnya sih dari pengadaan saja Pak, dari kesiapan dari produsen untuk membuka keran perjalanan dari lokasi api ke Jawa Tengahnya itu sendiri. Kira-kira mundur lagi nggak Pak tanggalnya? Nggak, insya Allah. Jadi posisi tadi sudah update 110 dari Semarang. Berapa jatah alokasi yang ada di Jawa? Sementara untuk tahun pertama dari 600 ton. Nggak jadi 3.000? Tidak. Data pertama ke saya tanggal 3/4 dan 3.000 loh. Betul. Sampai sekarang pun datanya juga 3.000. Cuman yang jalan ternyata 2.600. Nggak bisa di 3.000 kan? Apa sudah jalan data kerjasama? Nggak, maksud saya gini loh. Siapa ya yang ngawasi kayak gini? Kita itu nanti jangan bahasa rakyat itu di PHP gitu loh. Kita rapatnya resmi loh kemarin. Ya. Saya nggak pernah ngecek langsung loh. Ini kenapa saya ngecek langsung? Sudah kebangetan lah. Mohon maaf loh ini teman-teman ya, saya belak-belakan sumpah. Karena kita yang di lapangan, maksudku kalau saya harus telepon siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mutus, saya telepon. Tapi kalau kemudian kita menjadi institusi yang terpercaya, kan saya trust betul sama Pak Nisman. Trust betul saya. Tapi kalau kemudian trustednya ini tidak digunakan, tanggal 3/4 3.000, sekarang menjadi tanggal 6 2.6, saya tidak tahu lagi bagaimana betul-betul ini trusted Pak, dipercaya. Dan masyarakat di sana menunggu. Hari ini kebutuhan itu yang harus dilakukan. Kalau dari hulunya yang ada di sini, dengan penugasan itu tidak bisa dilaksanakan. Oh, kita itu orang-orang tidak dipercaya rakyat. Maaf ya Pak ya, jenengan kena semprot saya, mohon maaf. Siapapun yang bahkan bertanggung jawab. Dan di Republik ini kok, makin hari makin jarang orang bertanggung jawab gitu. Sorry aja nih Pak, saya agak keras soal seperti ini. Jadi sekarang kok, habis ini saya harus cek pasar, terpaksa Pak. Pak itu Pak Ganjar, saya tuh mau beli yang 14.000 yang mana? Memang minyak ada tapi mahal semua, Pak. Kan udah nggak kuat kok. Dan varian-varian cukup banyak sehingga nanti orang akan punya pikiran negatif bahwa kita nggak bekerja. Nggak bekerja. Jadi gimana cara kami minta kepastian-kepastian itu agar kemudian ini sustain? Ini kirimannya rencana sekali, dua kali atau? Di estimasi tanggal 14 juga nyampe lagi, tanggal 14 sampai 16. Saya tidak bermaksud ke individu panjenengan ya? Saya ingin lebih ke institusi tanggung jawab baik BPI maupun RNI. Ke institusi sekali lagi, bukan ke individu, saya mohon maaf. Kalau kemudian kita memang harus bicara, saya tak sowan Pak. Pak datangnya, mau di Rut boleh, mau Menteri BUMN boleh. Saya harus bicara dengan mereka, nggak bisa ini berlarut-larut ini, kebangetan Pak. Republik ini sangat kebangetan ngurusi minyak goreng ini. Malu Pak kita. Istilah saya kemarin sama Pak Direktur BUMN ya. Iya, saya sampaikan kita tuh mukanya ditampari sama rakyat tiap hari. Malu kita. Nah, yang teknis-teknis gini kan kita mesti ada tanggung jawab. Kenapa meleset dan sebagainya? Apa alasannya? Meleset itu kan juga denda toh itu. Bisnis kok bro, gitu. Nah, saya denda gue gitu. Kan kita nggak minta gratisan, beli lah Pak. Kita beli kok gitu. Dan nanti itu 14.000 harganya, atau naik lagi? Tidak. Siapa yang bisa jamin? Kemudian ada data kita Pak, ada sistem, ada fakta integritas bahwa pedagang ini akan menyalurkan dari kami minyak harga 13.000 untuk dijual ke masyarakatnya 14.000. Ya. Fakta integritasnya ini, integritasnya sudah terlambat Pak, sudah tidak berintegritas. Lalu kita harus berani loh nanti Pak. Hah? Monitoringnya sama dari Disperindak. Iya, maksud saya kan sudah kejadian ya. Sudah kejadian Pak, karena kemarin bikin saya dapat laporan tanggal 3 loh kok belum ada laporan lagi.
belum terlaksana, masyarakat sudah teriak semuanya. Loh, ini ada yang nggak beres itu. Sampai dengan tanggal sekian nggak beres. Terlambat sedikit aja, Pak, karena itu kebutuhan harian kan jadi persoalan. Saya minta aja lah, Pak, nanti yang kedua berapa, ketiga berapa, kira-kira selama bulan puasa saja kan nggak usah tinggi-tinggi, kita aman apa enggak? Kalau kita harus bicara, kita bicara dengan siapa? Sekali lagi, sebagai kepala daerah saya siap kok, matur kepada siapapun. Apa kemudian yang mesti kita lakukan? Tapi komitmen yang sudah ada atau penugasan pada panjenengan dari BUMN yang ada, do your best lah pokoknya. Kalau memang, wah dari sananya lah Mbak Yukono doyak-oyak Pak, orang doyak-oyak begini. Ya siapa yang oyak-oyak monggo lah, dibagi di antara panjenengan. Gitu. Jadi itu kosong semua ya? Kosong, masih kosong. Kosong Pak. Dan saya ingin bantu Pak, bukan ingin mempermalukan, hanya ngamuk-ngamuk, tidak. Kami ingin bantu, apa sih yang bisa kita lakukan? Karena daerah nggak bisa apa-apa. Ini semua kebijakannya ada di Jakarta, ada di perusahaan, dan keputusan harus diambil. Nah, rakyatnya menjerit apa yang dilakukan. Kita tadi juga lagi ngecek, presiden kan sudah putuskan bantuan untuk yang BOT ya, untuk masyarakat. Juga ini ternyata belum masuk. Jadi artinya, kita akan pantau terus kapan ini akan masuk, sehingga masyarakat nanti sudah akan bisa mendapatkan satu yang menjadi haknya dia lah atas keputusan politik ini. Kalau kita salah, kita minta maaf, Pak. Statement di depan rakyat, di depan kamera, kami minta maaf, kami yang salah. Nah itu sedikit di Republik ini. Itu mestinya di rute PPIN, minta maaf, terlambat, apa alasannya, sampaikan pada masyarakat. Ya. Kalau RNI sudah terlambat atau belum, kalau sudah, sampaikan pada masyarakat. Maaf kami terlambat karena belakang. Jadi masyarakat ngerti, hari ini tidak ada yang tahu kapal itu jalannya kapan. Masyarakat tahunya saya besok ke pasar beli minyak ada apa enggak. Kata yang dijanjikan sama pemerintah 14 ribu mana. Kita sudah koordinasi Pak keamanannya agar tidak terjadi repacking. Jadi curah kemudian dilabeli dan sebagainya. Itu nanti kenakalan-kenakalan yang masih akan kita tangani Pak. Maksudnya gini Pak, kalau nanti kapasitas kita yang kita bagi tidak banyak, saya akan statement ke masyarakat juga, Bapak Ibu biar tidak berharap, tidak PHP gitu loh. Bapak Ibu besok itu hanya segini, segini, itu kalau dibagi sekian itu karena habis dalam waktu sekian. Gitu. Kita lagi cari terus, mikir terus alternatifnya apa. Gitu. Ya karena kebijakannya dari pusat hanya model begini ya pasti lambat gitu. Jadi base menyalurkan berapa, Pak? Kita hari ini keluar lebih kurang 200. 200 ton? Ya. 200 ton. Itu yang curah ya? Curah subsidi. Curah subsidi? Ya. Itu yang 14 ribu ya? 14 ribu, ya? Betul. Oh. Jadi, kalau base nyalurkannya kemana? Ya. Seluruh hampir Jawa Tengah nih, Pak. Oh, seluruh Jawa Tengah? Ya. Hari ini ke, kalau nggak salah, Kudus Seragen hari ini. Hari ini kirimnya kemana aja? Kemana aja? Tegal, Tegal Semarang. Tegal Kabupaten? Ya. Tegal Kota, Pak. Tegal Kota. Kota Semarang, Seragen, Seragen, Kudus. Pinggirannya langsung ke pasar atau ada yang distributor? Oh, distributor, dimasukkan distributor. Ya. Distributor nanti yang langsung ke penyalurkan. Ke gula atau pengecer, Pak? Oh, ke pengecer dulu. Ya. Distributor, pengecer, baru masuk ke pasar. Oh.